Saya bawa juga quotes dari Helen Keller. Ini mirip dengan Oprah Winfrey tadi. Kalau Keller ini penulis aktivis Amerika. Salah satu pintu kebahagiaan tertutup, maka pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang terbuka. Kita ini cenderung melihat kesulitan saja. Kita ini cenderung melihat kesusahan saja. Dari 90% anugerahnya Allah, kita lebih fokus pada 10% kehidupan kesulitan kita. Sehingga ya tadi, kita lupa bersyukur, bahkan kalau katanya Helen Keller ini, kita lupa ada pintu kebahagiaan lain yang terbuka, kita cueki. Kita disuruh untuk banyak di dalam rumah karena pandemi ini. Itu kita galau tiap hari mikir bagaimana kalau saya tidak keluar-keluar rumah padahal kebutuhan di luar rumah banyak. Kita lupa ada pintu lain yang terbuka bahwa alhamdulillah banyak di rumah, banyak kesempatan untuk meningkatkan potensi diri, banyak kesempatan untuk merenung, untuk muhasabah. Nah, itu contohnya. Tapi kita lupa dengan anugerah kesempatan ini karena kita melihat ada kesempatan sebelumnya yang tertutup. Kesempatan kita untuk jalan-jalan keluar memang tertutup, tapi kesempatan untuk introspeksi nambah ilmu terbuka lebar-lebar sekarang. Cuma kita hanya fokus galau sedih merenungi kesempatan jalan-jalan yang tertutup ini, sehingga ketika pintu lain untuk belajar, untuk muhasabah, untuk meningkatkan kualitas diri yang terbuka ini tidak kita manfaatkan. Akhirnya pandemi berakhir, terus kita tolah-toleh. Tidak ada hasilnya apa-apa, aku di rumah berbulan-bulan hampir 1 tahun ini. Itu karena kita fokus pada kesulitan, lupa pada keberlimpahan hidup. Lupa pada pintu-pintu lain yang terbuka. Biasanya aku sibuk bekerja, waktu untuk keluarga sedikit. Sekarang disuruh di rumah, waktu untuk keluarga harusnya banyak, tapi tidak termanfaatkan dengan baik karena aku repot kerja di rumah, repot menggelisahi, tidak bisa kerja keluar rumah. Akhirnya anugerah yang terbuka itu tidak termanfaatkan. Jadi saat satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka.